caranya indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, dan sehat. Tapi wartawan juga yang menghubungi kepala dinas susah dihubungi atau ngentar ya. Jangan susah. Dijawab. Oke. Terima kasih. Aku rekam media selamat datang di Bapak Kabupaten Malang. Kita hari ini di sesuatu yang mestinya kelas spesial program pastinya talk show dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Malang yang ke-448. Tepatnya tanggal 24 Januari. Dan sudah hadir saat sekarang ada di tengah-tengah Anda. Beliau adalah Bapak PLT Bupati Malang, Bapak Mansur Hidayat S.Sl. Assalamualaikum Bapak. Oke. Kemudian ini ada Bapak PJSD, Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Siddiq M.Sc. Selamat siang, assalamualaikum. Saya tidak sendiri yang saat sekarang ditemani rekan tartan. Okay. Assalamualaikum dan hadirin di panel ini dan kita dari Radio Suara Bumi. Luar biasa siang hari ini mengangkat tema atau topik tentang hari jadi. Kita lanjut narasumber yang lainnya yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Dr. Andes Bambang Hamono MSI. Assalamualaikum Pak. Maaf mungkin karena saya silo ya, ada pancaran sinyal dari sini. Baik, untuk narasumber yang keempat, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Insinyur Heri Irmantio. Assalamualaikum. Selamat siapa? Baik. Selanjutnya narasumber yang kelima, PLT Kepala Diskominfo Joko Marmo SMSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Joko. Sumpingnya sih. Kemudian yang ada di ujung sana ada Bapak Sofidin dari Kesal. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Salam olahraga. Tidak, Bapak. Baik, tidak. Jadi masyarakat Kabupaten Malang ini antusias sekali menyambut datangnya hari ini tanggal 24 Januari, gitu ya, Pak. Betul. Ada apa sih gitu? Kita lima PLT boleh mainnya di Januari saya. 2 tahun saya ini kalau melihat Pak Mansur ini bawaannya full smile. Full smile, full senyum. Gitu ya. Nah, kita senang ya. Bangga jadi warganya. Nggak tahu Pak Mansur bangga nggak punya Pak Mansur. Alhamdulillah. Ini sebetulnya Pak Mansur yang pas Pak melihatnya selalu sehat itu loh. Saya boleh tahu Pak Mansur itu pas Mansur ini biasanya. Oke, Mas boleh ya Mas. Mas Pak, resepnya apa ya? Resepnya apa, Pak? Resepnya, cara menggunakan resep itu harus selalu memahami ya. Oh gitu. Makanya, saya senang ya dengan warga masyarakat Kabupaten Malang yang masyarakatnya yang nomadis, masyarakat yang asik. Dan saya kira baik-baik semua ya. Gitu ya, Mas. Sekarang makanya, aman tenang, karena masyarakat Kabupaten Malang semuanya baik. Aman-aman gitu ya. Aman gitu. Kelas ya. Ikhlas. Nah ini temanya bilang ya umaman apa hari jadi ini sebenarnya bukan hut. Iya. Antara hut dengan hari jadi itu berbeda sebenarnya. Oh gitu ya. Karena ada hut itu sama. Oh. Ini adalah hari jadi umat yang ke 444 dengan tema bersatu bangkit bersama menuju malam aman dan ikhlas. Selamat datang semuanya. Dan itu kita merasa bangga juga kepada pemimpin-pemimpin yang pada Pemalang ya. Iya. Pemimpinnya sehat, insya Allah aktivitasnya juga kuat kan. Betul. Gitu ya. Dan memang mungkin kita gali lebih dalam lagi ini makna mungkin dari iya. Filosofinya seperti apa yang latar belakangnya banyak tema bersatu bangkit bersama kemudian menuju Pemalang aman dan ikhlas. Iya Pak Mansur. Ya, nah saya selalu dong. Ini motivasi ataupun alasannya apa, Mas Mansur? Mungkin masyarakat juga ingin tahu. Saya kemarin sebenarnya dengan Pak Kominfo itu. Iya. Nah, asalnya kesederhanaannya, saya menyampaikan saja sudah. Ternyata di MC5 seperti talk show seperti ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting informasi yang kita sampaikan dapat mengenal untuk masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan. Ini ada beberapa kegiatan terkait dengan kabupaten Malang. Ada banyak kegiatan. Berapa jumlahnya? 32.
luar kegiatan. Ini suara mic-nya kayaknya kurang mantap. Oh, jadi kalau mic-nya kurang mantap itu jadi suaranya kurang sih. Boleh pakai dari saya, Pak. Saya kurang mantap suaranya. Tes, halo. Kayaknya agak. Jadi ada 32 kegiatan. 32 kegiatan untuk menyambut hari jadi Kabupaten Malang. Hari jadi Kabupaten Malang sepertinya banyak kegiatan. Sepertinya banyak kegiatan, tetapi memang kita kemas sesederhana mungkin. Kegiatan 32 ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatannya itu tidak semua dinilai oleh APBD Kabupaten Malang. Jadi memang bahasanya naik bagi masyarakat Kabupaten Malang ingin memeriahkan hari jadi Kabupaten Malang. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang masyarakat alihnya dari masyarakat, nilainya dari masyarakat. Ya mungkin ada sedikit gangguan kabupaten, ada sedikit kabupaten. Tetapi kebanyakan mereka panitia sendiri, biaya mereka sendiri, karena masyarakat ingin untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Malang secara sederhana. Kita contoh, ada panbai, ada perburungan, ada perburungan bupati, infomania gitu ya, terus ada kandungan desa festival gitu, terus ada kejuaraan taekwondo, ada sepak bola, ada macam-macam, ada pengajian musliman, ada beberapa kegiatan yang tidak dibiayai oleh ABD Kabupaten Malang. Mereka masyarakat Kabupaten Malang ingin meneriakan menjadi Kabupaten yang ke 48 dengan paling itu panitia mereka sendiri, dengan sukarela mereka sendiri, dengan biaya swadaya mereka sendiri. Artinya sebanyak kegiatan ini tidak semua dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui ABD. Ada kemarin isu atau rencana, disampaikan rencana ada artis Ramadhan. Tentunya kami sebagai pemerintah malah mendengar aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan aspirasinya, masukannya, sehingga dengan tegas saya batalkan, walaupun artis nasional itu mungkin biayanya sekitar 200 juta ya, sekitar 200 juta. Kalau kita hitung-hitung implikasinya terhadap kalau kita bicara undangannya, implikasi undangannya atau efek dominonya. Kita mengadakan artis nasional 200 juta, mungkin efek dominonya bisa lebih dari 200 juta. Sebagai contoh, ada yang datang artis nasional, berarti UMKM tumbuh, UMKM laku, UMKM laku, perhotelan juga mungkin laku. Ada beberapa yang ekonomi yang bisa tumbuh. Tapi tidak ada masalah. Kita tidak menunggu artis nasional, kita banyak artis juga artis lokal yang bagus-bagus. Di sini ada juga band-band lokal yang bisa memeriahkan acara ini. Kita tampilkan ada band lokal berapa? 10 band lokal. Terus nanti mungkin untuk pengganti tanggal 29 karena tidak ada artis nasional, mungkin bisa kita tampilkan artis lokal, mungkin lagu-lagu nostalgia, mungkin nanti bisa kami lah teman-teman kawan bisa ikut nyanyi nanti di situ. Kita meriahkan acara hari tadi ini dengan syarat bersama-sama. Jadi kita untuk kita mengurus akan nanti nyanyi nostalgia ini. Mungkin saya juga akan menyumbangkan 1-2 lah. Pasti nostalgia. Jadi kita bersama-sama teman-teman wartawan ini ya. Sehingga kita rayakan hari jadi ke Kabupaten Malang yang lebar 48 ini dengan sederhana tetapi meriah. Ada juga yang unik dari sini ya, jadi kegiatan ini. Nah, kita ada kegiatan kebersihan keindahan masing-masing OPD. Iya. Kita tugasi untuk
Taman-taman yang kita lihat di kepala nih, teman-teman kota yang kita lihat sudah terawat, bisa sudah terawat di sini. Dan nanti kita tugaskan OPD, masing-masing OPD untuk menjadi lomba kebersihan. Dan tidak hanya saat ulang tahun ini saja, hanya saat hari jadi ini saja. Tetapi nanti dirawat, dirawat terus, dirawat terus sehingga terlihat bagus, tamannya bagus, kabupaten Kumala. Iya. Dengan kita melibatkan para OPD-OPD yang ada di pemerintah kabupaten Kumala, itu salah satu. Yang kedua, juga kita punya, nanti ada musibah, kita muncul itu, isbab nikah kepandua, isbab nikah kepandu. Jadi isbab nikah itu menikahkan kembali, yang menikahkan kembali lah, saya bilang begitu ya. Melekat. Karena dulu mereka menikah itu di bawah tangan. Kalau mereka di bawah tangan, di bawah tangan. Atau mereka sendiri ya. Kawin sendiri. Kawin tapi sudah bertahun-tahun mereka ini. Sudah punya anak juga. Nah, nanti kita ada isbat pernikahan resmi kan pernikahan mereka. Itu masalah kota kumpah. Masalah apa? Masalah kumpah. Ini ada kita sediakan 50 kuota. Nanti mereka dunia. Nanti sebelum bahkan reaksinya. Nanti ada pria-pria sekabupaten Kuala ini untuk mencari satu orang untuk dilihat satu pasang dunia. Pasang dunia. Jadi saya kira menarik. Setelah dirinya, apakah baca kan di anak juga? Nah, kan ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah paham ya. Ada kalau apa ada ini ada surat kapan kira patrakan di teori budaya kira apa ya kira biasa ya kira patrakan terus dalam nah ini kita juga ada nanti ada persolawat apa malam persolawat ada nanti keluar malam persolawat terus ada kalau pangeran Benowo itu juga di kalau pangeran Benowo mungkin yang mungkin sekarang baru gitu ya kalau pangeran Benowo kalau untuk logo kemarin sudah diputuskan pemenangnya ini lawan 448 itu juga ada maknanya. Oh iya. Nanti saya nggak paham jelasannya. Nanti bisa dibaca lah maknanya. 448 itu ada maknanya. Warna-warna semuanya. Terus ada UMKM ini selanjutnya. Ada UMKM, seorang UMKM. Terus ada kesenian pasti ya. Seni budaya. Terus ada tadi menampilkan kuda apa kuda bunda yang tadi band-band bunda gitu terus ada pelayanan itu terus ada seminar juga ini ada festival apa ada ya masalah ini kalau dalam PGRI tapi semuanya terakomodir ya Pak ya terakomodir tidak harus biaya APBD secara keseluruhan yang penting ya murah dan meriah di mana nanti. Oke, jadi hari jadi yang ditunggu-tunggu begitu kan? Rapat banyak sekali masyarakat Kabupaten Kumala nantinya tuh, apalagi kalau nanti arah-arahkan seperti kirapatan, ya, apa? Itu pasti di jalan-jalan ramai, ramai banget. Jadi ini dalam ini rangkaian acara ini mungkin bisa diakses media ataupun warga masyarakat umum daripada Mas Mansur bacakan mungkin terlalu banyak juga karena banyak banget ini sampai 32 acara ya baik acara utama atau acara hiburan. Nah, tapi ini menarik juga. Iya. Saya sebelum nanti kita ke ini, Audi ya. Kebetulan ada sekitar 77 dari media. Iya. Jadi ini menjadi apa fungsi media sangat penting bagi pemerintah. Betul. Untuk menyebar luasan informasi dan juga kontrol sosial. Pak Mansur ini menarik Pak, Mas Mansur. Nah. Bagaimana Bapak Mas Mansur mengakomodir aspirasi masyarakat ini dari berbagai kelompok, berbagai komunitas, seni, budaya itu bagaimana Mas Mansur? Karena masing-masing punya mau ya. Dari seni, musik, banyak band, kelompok seni juga banyak. Bagaimana Mas Mansur? Ya, Alhamdulillah Bapak banyak masukan ke kita saya mungkin. Kita komodir. Dan ini mungkin sudah maksimal ya. Jadi sudah maksimal mungkin menerima aspirasi dari masyarakat yang ingin menampilkan segala kebolehannya,
segala kemampuannya itu meramaikan kegiatan hari jadi Kabupaten Kepala. Jadi saya kira ini sudah lengkap. Ya, kalau ada seni budaya, ada tadi band-band lokal, ya. Ada UMKM, ada bakti sosial, ada olahraga. Sehingga ini sudah lengkap. Sudah lengkap dan cukup. Kemarin kita sudah memberikan banyak masukan-masukan dari warga masyarakat. Nanti seandainya ada kegiatan lain yang bisa dilakukan setelah ini juga tidak ada masalah. Kita yang untuk ini, kalau mereka mau meramaikan, masih mau meramaikan kedua bulanan. Tapi untuk hari ini, yang ada di kedua bulannya mungkin kita akan launching sebagai rangkaian kegiatan hari jadi ke 448 Kabupaten Kepala agar ini jadi. Saya kira ini kita share, kita publikasikan, saya kita pasang baliho-baliho itu bisa melihat bahwa di Kabupaten Kepala akan merayakan hari jadi Kabupaten Kepala yang ke 448 dengan sederhana tetapi tetap mulia. Untuk para pendengar ataupun pemirsa di channel YouTube, untuk anak-anak yang kira-kira tanda itu kan juga akan live streaming. Untuk mereka yang ada berada jauh, yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, bisa kan yang peraturan mungkin ya tanggal sama pasak tuh kan bersatu, ayo kita sama-sama bersatu, kenalan kita bersatu. Kalau bersatu itu tidak ada yang bisa mengalahkan kalau sudah bersatu. Contoh semut kalau bersatu itu orang kita semut bersatu. Kalau semut kecil itu kalau sendiri dia berani, tapi kalau begitu baru dia turun di atas begitu bersatu bareng-bareng itu akan mengalahkan burung yang besar. Jadi ini perang ababil ya? Nah, kita harus bersatu. Makanya ini temanya harus bersatu untuk bangun kemalang. Kita harus bersatu. Bersatu tesnya bersatu, temanya bersatu. Bersatu seluruh masyarakat. Jadi kita temanya adalah bersatu. Bangkit artinya apa? Kita dari kemarin COVID-19 terpurukan COVID-19 ekonomi kita kemarin jatuh. Nah, kita bangkit bersama. Nah, jadi bersatu, tapi kita bersama-sama. Kita membangun Pemalang kerja aman adalah visinya Kabupaten Pemalang cuman dari ikhlas memang kepanjangannya tindak komunikatif hijau lancar aman dan sehat kepanjang, tapi ikhlas sendiri adalah derajat manusia yang paling tinggi adalah ikhlas. Kalau sudah ikhlas apapun bisa dijalankan dengan semangat. Kalau sudah ikhlas dengan semangat pasti tidak capek. Itu salah satu pertanyaan tadi itu. Iya, kenapa tidak ada capek? Rangkaian acaranya ada yang konsepnya memang kegiatan pokok ataupun kegiatan utama Mas Mansur. Juga ada acara hiburan. Di mana isu yang menarik kemarin ada dua artis nasional yang rencananya namun kemudian dibatalkan. Sebelum ikut apa namanya jadi panggung petis. Ya, kira-kira saya seperti yang menyampaikan. Ada terkait dengan kemarin memang ada kita rencana nasional juga karena ekonomi sendiri di media ada sandingan dengan jalan yang rusak. Karena kita mungkin kita sampaikan memang saat ini pemerintah Kabupaten Pemalang belum cukup maksimal untuk menyelesaikan jalan-jalan yang rusak di Kabupaten. Tapi alhamdulillah kemarin tahun 2022 kita bisa menaikkan dari angka 69% jalan rusak, kita sudah menjadi 73% sampai akhir tahun 2022. 73% jalan mantap ya Pak ya, mantap. Dan ini nanti di 2023 kita juga ada beberapa pekerjaan yang akan kita kerjakan di tahun 2023 dengan pekerjaan jalan.
Dan yang terkait dari kemarin ada di kantor masyarakat bahwa jalan ini rusak nanti di tahun 2022 akan kita. Oh, kalau boleh tahu yang di Mensos itu kan wali dan armada. Ya. Itu di jalan mana, Pak? Senayan. Oh, Senayan. Siranyar. Berarti Sukowangi, Bapak. Sukowangi. Itu mejeng dia, wali sama armada. Nanti mungkin yang di penetapan, mungkin dibagusin dulu, atau pakaian lah. Pakai satu gitu ya. Pakai satu untuk perawatannya, nanti di perubahan baru 23, baru kita mengadakan sekolahnya. Tepuk tangan dong untuk audiens semuanya, untuk Mas Mansur. Respon yang sangat bagus ya. Masyarakat itu kan senyap-senyap ya. Kalau menginginkan jalannya harus, nanti ini ada jawabannya sudah dijawab oleh Mas Mansur. Mas Mansur ada gede-gede-gede kalau berdasarkan di ini, ada 17 miliar. Gede-gede-gede. Satu pertarungan keramaian. Ya kita sama-sama mungkin untuk bagaimana bisa mengurangi jalan-jalan rusak di awal. Jadi semuanya memang harus sabar ya. Ya. Pasti itu pasti bahwa jalan-jalan rusak itu akan ditangani, tetapi harus sabar. Karena menyangkut anggaran juga. Oh, ya. Tidak kita maksudnya. Kita kata nanti ya. Silakan. Maksimal 3. Berarti ada yang sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan. Topiknya tentang hari jadi ya? Ya, topiknya tentang hari jadi. Hari jadi ya? Ya. Dari sebelah timur, silakan Mas Agus ATT ya? Oke, silakan langsung menuju ke standing. Standing yang sudah disediakan. Ya. Nama lengkap, asal media mungkin. Status nggak sama. Next kebaran dulu ya. Silakan. Aduh sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Pratikno dari media Radar. Mungkin nanti saja dilihat waktu. Kami sebagai media mempertanyakan bagaimana sih untuk bisa membangkitkan masyarakat dan bisa membumikan hari jadi pada masyarakat. Karena saya lihat hampir seputar kota saja belum begitu terlihat sumringahnya masyarakat untuk hari jadi. Banyak toko instansi dan mungkin tanis vertikal dan toko-toko dan perbankan umum bisa mengayuh bagaimana kemeriahan yang bisa diciptakan untuk hari jadi kemarin, termasuk yang mungkin di desa hampir masyarakat juga tidak apa ya ya bisa dikatakan atau peduli atau mungkin karena kurang tahu bagaimana apa hari jadi itu sendiri. Jadi bagaimana akan menjadi meriah jika masyarakatnya saja tidak ikut mengerti tentang hari jadi itu sendiri, karena seputar kota saja mungkin bisa dilihat hanya bendera merah putih, umbul-umbulnya saja kurang-kurang terlihat adanya kesemarakan bagaimana untuk menyambut hari jadi itu sendiri. Secara umum mungkin saya kemarin konfirmasi dengan Pak PJ Sekda, katanya ada surat edaran, tapi sejauh mana pelaksananya itu sendiri di tingkat bawah itu ya mungkin tidak ada sentuhan-sentuhan secara langsung dengan masyarakat atau mungkin tersendat pada karena edaran surat itu sendiri. Mungkin itu saja yang kami bisa tanyakan. Dan untuk hari jadi ini sendiri untuk masyarakat tidak ada ajakan juga bagaimana untuk bisa masyarakat itu senang, mungkin bisa kita rasakan di desa-desa untuk bisa membangkitkan mungkin ada kegiatan kita di tingkat desa itu belum kita rasakan itu sendiri. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Gadiran dan Mega. Iya. Terima kasih. Terima kasih.
Betul, saya kira memang masyarakat harus diajak untuk bersama-sama itu merayakan hari jadi yang lebih umum. Salah satu yang sudah kita lakukan memang dengan membuat surat edaran kepada masyarakat, kepada para toko, kepada para rumah-rumah gitu ya, untuk memasang balai-balai dan yang toko-toko bersama-sama di sepanjang perkotaan di kota-kota di depan tokonya seluruh memasang lampu kuning untuk lampu di alun-alun pohon-pohon itu dipasang lampu itu saya dipasang ya. Saya perintahnya sudah lama ya, tapi tidak sudah masalah-masalah. Jadi pada mana itu ini kepala dinas seperti ini dari pasar ya. Dan kalau manusia itu masih butuh ya, ceritakan dengan masyarakat. Saya kira sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa kita harus melaksanakan ini. Jadi kita dulu dari kawan-kawan dulu melaksanakan, bukan dari orang lain. Dari sendiri kita dia tidak perlu melaksanakan. Dengan untuk orang lain untuk merayakan hari jadi dengan kawan-kawan. Terima kasih. Banyak-banyak dari kawan-kawan lain. Apa? Mohon izin Barat, kami dari Kominfo beberapa yang lalu sampai 3 hari kami keliling di seluruh Kabupaten Malang pakai mobil dari Kominfo menimbu untuk menyemarakkan menghubungkan dari janji Kabupaten Malang sudah kita lakukan selama 3 hari mantap seluruh jawabannya memuaskan. Mas Agus, terima kasih. Baik, berikutnya Mas, silakan. Masih tetap hari jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak PLT Sekda, yang kebetulan kalau mau kita komisi terus Pak LTPU, Pak Erick Rimanto, juga kalau mau ditemui sibuk terus dan untuk yang ada di depan sini. Perkenalkan, nama saya Fairul, saya dari Warga Pemalam, tergolong wartawan baru kemarin, baru belajar. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki tentang hari jadi Kabupaten Pemalam yang ke-48. Usia yang sudah sangat tua. Dalam hal ini yang di Duber itu pemberiahan sederhana dan sebagainya. Namun lupa bahwa usia yang sudah sangat tua ini di PM Pemalang itu terjerembab jauh urutan 34. PDRB turun. Apalagi kalau kita berbicara masalah infrastruktur. Dengan budget yang ada di tahun-tahun kemarin dan sekarang ada analisis bahwa sinergitas komunikasi politiknya buntu. Ini yang harus diperbarui. Makanya dalam visi dan misi Pemalang ini yang sinergitas ini, ayolah sinergitas yang sesungguhnya, jangan sinergitas dalam slogan saja. Dan saya mohon kepada PLT Sekda, PLTPU dan yang lainnya, mohon kalau teman-teman ketika mengkonfirmasi sebagai panjang tanganan dari PLT Bupati, mohon dengan waktu. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah banyak kearifan lokal yang tidak teroptasi dalam melaksanakan kegiatan di hari jadi. Kita masih ingat di zaman Bupati-Bupati yang lalu, mohon maaf Pak PLT, dari Pak Mahrus sampai berikutnya, ketika mau ada hari jadi Kabupaten Pemalang, media pasti diajak kerja. Karena momentum untuk hari jadi Kabupaten Pemalang berdekatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari. Di sini sinergitas antara Pemda dengan wartawan saya lihat sama sekali tidak ada. Makanya saya mohon untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, mohonlah teman-teman diajak untuk berembuk. Yang selanjutnya, saya
saya tidak mempertanyakan, cuman saya hanya bertanya. Ketika pembatalan Walibeng dan Armada, sudah pasti ada agreement dengan pihak manajer mereka. Nah, pembatalan ini pasti ada kompensasi yang ada di dalamnya. Makanya saya hanya ingin tahu manajemen yang ada di dalam kemarin yang memanggil Armada ataupun memanggil Wali itu ekonya siapa? Artinya kita diperjelas. Kenapa pembatalan ini? Apakah memang karena ekonomi di masyarakat anggaran Pemalang sedang khusus atau karena Pemalang terimbas dengan kemiskinan ekstrim? Jadi ini saja, yang lainnya nantilah, karena mohon maaf wartawan baru jadi yang bisa. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak ingin jawab. Baik, terima kasih. Mas, saya dari Warta Pemalang. Selamat malam baru tapi luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih atas masukannya. Saya setuju gitu ya. Saat hari kejadian ini saatnya dilibatkan semua masyarakat. Mungkin ada masukan-masukan. Memang ini mengakomodir apa yang masyarakat sampaikan ke saya. Tapi dengan harus kita libatkan semua masyarakat, masyarakat dan teman-teman pers. Barangkali ada masukan-masukan dari teman-teman pers yang bisa dimasukkan dalam rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Pemalang. Dan terkait dengan IPM, kita akui Kabupaten Pemalang memang di ranking terbawah ini, ya, atau ranking nomor sekarang ini, ya, nomor 4 di bawah lagi. Kita menyadari kita masih banyak permasalahan yang ada di Pemalang atau tantangan yang harus kita selesaikan bersama kita pemerintahan dengan masyarakat dan Kabupaten Pemalang salah satu IPM yang menjual masalah kemiskinan dan yang lain-lain masalah pengangguran dan sebagainya. Untuk kami informasikan untuk kemiskinan di Kabupaten Pemalang itu di tahun 2022 kemarin kita ada penurunan 1,5%. Artinya dari yang kemarin level nomor 2 dan 2 sekarang kita sudah 6,5 menjadi bawah. Tapi itu tidak menjadikan kita kuat, artinya kita masih perlu ada lompatan-lompatan untuk bagaimana kita bisa keluar dari ekstrim dan kita bisa menjadi di level minimal setengah dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tapi apapun upaya yang sudah kita lakukan bersama baik dari pemerintah dan bersama masyarakat, kita sudah ada penurunan kemiskinan satu-satunya lumayan. Tetapi terkait dengan kemiskinan ekstrim terserah mungkin itu perlu kita perlu sampaikan bahwa mungkin kita juga tidak miskin ekstrim sekarang. Artinya kalau misalkan datanya untuk kita hitung secara nyata di lapangan, mungkin tidak miskin ekstrim yang sekarang ini marah ini kabupaten Jawa. Tapi apapun itu sudah menjadi data dan perlu kita upayakan untuk bagaimana Pemalang berubah lebih maju dan lebih sejahtera dengan tema Pemalang aman dan ikhlas. Baik, Pak Sekjen mungkin mau menambahkan. Belum cukup, Pak. Pemalang ketiga, silakan. Ya, jadi saya sekarang masih bersama kami di Talk Show dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Pemalang yang 448 yang disiarkan secara langsung live streaming dan Anda sudah berdengar di belakang video ini. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Joko Widodo dari Harian Suara Merdeka, Bapak. Terima kasih dalam kesempatan ini izinkan saya memanggil Bapak ini bukan Mas, karena yang Mas sudah tidak ada, adanya Bapak, jadi saya panggilnya Bapak saja. Terkait dengan itu temanya cukup bagus, memang sesuai dengan kondisi real saat ini. Bersatu Pak, satu dong ya Pak, satu dong ya.
satu Pak, ya, harapannya memang saat ini bersatu Pak, tidak berdua Pak. Saat itu yang kedua memang saya tadi juga mendengar ya situasi dan kondisi Pemalang memang banyak PLT, PLH, PC yang gitu. Harapannya dalam waktu dekat Pak bisa dijadikan definitif. Itu efeknya kemana-mana Pak. Terkait dengan hari jadi, ada titipan juga dari teman, mohon kegiatan merata Pak, tidak hanya terfokus di kota Bapak. Pemalang tidak hanya satu kota, tapi ada Melit, ada Batu Kumpul, ada Pulau Sari, yang jangan sampai teman-teman atau saudara-saudara kita yang di sana merasa Pemalang kok hanya di kota. Jangan sampai itu terjadi. Selain itu, saya harapannya yang lebih besar Pak terkait dengan hari jadi, harapannya itu ada kado besar. Kado yang positif ya, ada investor Pak yang mempunyai efek domino luar biasa, tidak hanya efek domino 100 juta, 200 juta, 300 juta atau 9 ya, tapi sampai bermiliar-miliar dan bisa dipakai untuk anak cucu kita Pak. Ini yang penting Pak, jadi tidak hanya momen hari ini atau hari esok, tapi jauh ke depan Bapak. Jadi saya mohon dari Bapak-Bapak yang di hadapan saya ini, para pemangku kebijakan, bisa berbuat sesuatu yang besar untuk Pemalang, mendatangkan investor Pak. Kita tangga kita di Batang, kota industri, apa yang bisa kita support di situ, support sistemnya Pak, mungkin SDM oke, mungkin yang lainnya monggo. Jadi kartu yang kami tunggu sebagai rakyat Pemalang, investor Pak terkait itu. Dan selain itu maaf banyak banget ini Mas, Mbak, Bapak, mohon maaf terkait dengan PR yang besar Pak, terkait dengan anggaran ini harus benar-benar dikelola yang maksimal, karena PR-nya Pemalang tidak hanya jalan Bapak, tidak hanya pelayanan, tapi ada satu yang cukup, kalau tadi disampaikan kawan-kawan ada kemiskinan ya, tapi ada yang lebih ngeri lagi kaitannya dengan generasi kita Pak. Generasi mungkin bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yaitu generasi-generasi yang stunting Pak ini Pak. Pemalang juga punya PR besar selain kemiskinan, tapi stunting ini harus benar-benar dapat perhatian dari semua pihak Pak, karena ini menyangkut generasi Pemalang Pak, generasi Pemalang ke depan. Apabila generasi saat ini yang dilahirkan bermasalah, ke depannya juga akan tidak maksimal untuk Pemalangnya. Begitu Bapak, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Bila itu baik, wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bopo, luar biasa. Terkait halo Pak, kita tahu kegiatan yang merata tadi ya, pertama kartu dia tadi pertama Mas, pertanyaan pertama tadi apa? Saya ingin catatnya ya, kegiatan yang merata ini. Kegiatan merata. Kemudian lain. Saya setuju sekali. Ada satu acara di Lampung Bengkal. Ada salah satu di Lampung Bengkal menggunakan bahasa istimewa. Jadi di salah satu saya sangat setuju. Terus berapa tapi ini ada satu, yaitu Lalu Lokal Desa Nasi Pak. Nanti ada yang kegiatan di Perbaha, ada kirap juga di situ nanti. Jadi kita juga akan datang ke sana. Terus Lomba Merpati Kolam. Ya, nanti ada di Cibet. Ada lokasi di Cerakah nanti. Terus apa sosial atau kumpul? Kumpul ada juga
Terus kita nanti di Pangeran Benowo, di Nare. Nah, Nare. Jadi, alhamdulillah itu belum semua kesempatan di Malang ada semua, tapi kita sudah beberapa waktu. Tapi terima kasih, ini masukan yang bagus. Terus untuk investor, insya Allah besok cuma ada investor yang di Kamar, Bombel, ada tanggapan Malang, kita diskusi. Karena memang masih ada di satu titik itu masih ada tanah miliknya apa desa as desa. Jadi bisa kita diskusikan kalau misalnya itu bisa sementara tinggalkan, mungkin yang lain bisa dikerjakan, Bombel bisa masuk ke Kota Malang. Jadi itu salah satu investasi cukup lumayan di Kota Malang. Jadi kalau benar ini sebaiknya kalau menjadi Kota Malang. Stunting, saya sangat setuju karena stunting adalah untuk masa depan. Kalau sekarang orang-orang kotanya apa pertumbuhannya kurang bagus, baik pertumbuhan secara fisik maupun pertumbuhan otaknya, apa nanti kemudian bawah seperti apa kan gitu ya. Beberapa sudah kita upayakan untuk terkait dengan stunting, bagaimana orang suntikan sudah kasih gizi. Kita kasih gizi, bagaimana kita saat dia berproduksi, mereka berproduksi, juga dikasih gizi. Saat mereka isinya hamil, dikasih gizi. Habis itu melahirkan, setelah jadi anak, dikasih gizi. Nah kita program produksi itu sudah kita lama, sehingga mengurangi kejadian stunting di Kabupaten Malang. Dan apabila ada anak yang sudah stunting, kita juga support dengan gizi-gizi makanan, agar mereka ada pertumbuhan dan lepas dari stunting. Jadi kira-kira. Terima kasih Pak Sobat. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang sudah dibicarakan hari ini. Yang terakhir, apa sih harapan dari Mas Mansur kepada masyarakat untuk peringatan hari jadi Kabupaten Pemalang tahun ini yang ke-448? Baik, ya, pada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang dari Sekitar Selatan, dari Barat, Timur, semuanya Pantura, maupun wilayah Tunggu. Ayo kita rayakan hari jadi Kabupaten Pemalang ini dengan meriah dan sederhana dan tetap meriah gitu ya. Karena tentunya kita lagi prihatin terserang kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang apanya, KPR atau tantangan-tantangan yang harus kita lakukan yang mungkin lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Tapi apapun kita menghargai bahwa tanggal 24 Januari adalah hari jadinya Kabupaten Malang dan kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Malang ikut merayakan, ikut memeriahkan. Tapi apapun tugas-tugas yang lebih berat lagi itu wajib kita laksanakan. Dan ini sebagai penghormatan kita kepada hari jadi Kabupaten Malang, mari kita rayakan hari jadi Kabupaten Malang ini dengan yang meriah dan sederhana. Terima kasih. Jadi kalau tema tahun ini bagus. Tapi tidak mengurangi esensi dari Kabupaten Malang. Sebab apapun beban kalau di ikhlas saja. Iya dan ikhlas. Kita doakan bersama agar pimpinan-pimpinan kita yang sekarang berada di waktu ini tetap sehat, beraktivitas dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pasti dapat. Terima kasih bapak-bapak atas kehadirannya di sini. Rekan-rekan media juga terima kasih. Dan juga penonton di rumah. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan pastinya dan jangan lupa. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan dirgahayu Kabupaten Pemalang. Kita meriahkan, sederhana, meriah. Oke, saya tanggalnya. Pamit undur diri, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
kasih ya.